Halo Bro Mastan, kita kembali lagi di channel YouTube kita. Toyota GR Corolla menyebar pesonanya di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS tahun 2023. Toyota Astra Motor yang menjadikannya produk preview sebelum resmi diluncurkan di Indonesia tahun depan. Produk ini menambah daftar mobil berperforma di bawah bendera Gazoo Racing di tanah air. Sebelumnya Toyota Indonesia telah memasarkan GR86, GR Supra, dan GR Yaris. Kami kan masih preview dulu, belum ada harga dan supply. Masih tahun depan, kata Anton Jimmy, Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor. Lebih lanjut, Anton belum bisa mengungkap harga resmi dari mobil sport tersebut. Namun estimasinya, banderol produk tersebut akan berada di atas GR Yaris yang dilego Rp850 jutaan. Sebagai gambaran, Toyota GR Corolla telah dijual di Thailand dengan banderol Rp1,7 miliar. Kami belum tahu untuk soal harga, tapi rasanya akan di atas GR Yaris. Kalau tidak salahkan GR Yaris Rp800 jutaan, kata Anton. Anton menambahkan GR Corolla bukanlah mobil dengan unit produksi terbatas seperti GR Yaris. Dengan begitu, konsumen yang berminat tetap memiliki harapan untuk membeli mesin, meski statusnya indep, lantaran menyesuaikan dengan alokasi tahunan.